Halo teman-teman semua, kali ini kita mau mereview alat peras jeruk otomatis. Jadi kemarin pengalaman saya meres jeruk pakai manual itu ya, tangan sakit semua teman-teman. Jadi sekarang kita mau meres jeruk sama perasan otomatis, yaitu merek Miele Citrus BH3305 ya. Sekarang kita coba pakai jeruk peras biasa teman-teman. Jadi kita tinggal masukin ya. Kemarin saya sempat lihat, tinggal dimasukin aja di iklannya. Ini sekarang untuk pertama kalinya kita mau mencoba, bener gak gitu teman-teman, semudah itu kah? Jadi ini masukin jeruknya, tinggal kita tekan teman-teman, kemudian dia memeras teman-teman. Nah, bener teman-teman, ternyata sangat mempermudah kita. Jeruk semua langsung bisa diperas. Nah, ini kita lihat hasilnya teman-teman. Ah, lihat, kelihatan kan tuntas, full, kering, tuh, kering. Ya, ini masih bisa diperas. Coba waktunya kita tambahin agak lama. Ya, teman-teman. Wah, bijinya loncat. Ini benar-benar kering tuh teman-teman. Ya, benar-benar ini full. Benar-benar keperas total tuh. Jadi, keperas total teman-teman kita. Sekarang kita coba semuanya kita peras ya teman-teman ya. Kita peras sangat mudah, tidak pakai lama-lama. Tidak capek teman-teman. Hasil perasnya juga banyak teman-teman. Jadi bayangin ini kalau kita lagi meres jeruk lemon, wah itu luar biasa pokoknya teman-teman. Luar biasa hasil peresnya, benar-benar kosong, kopong semua, tuntas ke bawah, semua langsung tuntas. Nah, ini juga ada keunggulannya teman-teman. Jadi ini ada katup otomatis ya, kita bisa langsung minum, tinggal kita giniin teman-teman. Jadi air jeruknya itu langsung bisa kita nikmati saat itu juga. Kita minum nih teman-teman ya. Ah, mantap. Sekarang kita mau nyoba jeruk lemon ya. Jeruk lemon itu keras tuh. Keras, kalau kita pakai manual itu keras. Jadi harus berkali-kali kita sampai benar-benar sarinya bisa dinikmati. Nah, ini sekarang kita coba jeruk lemon. Prosesnya sama teman-teman. Coba kita peras jeruk lemonnya. Nih, bayangkan teman-teman, tebel ini kita harus meres secara manual. Masih ada nih teman-teman ya. Mungkin waktunya kurang lama ya teman-teman ya. Nah, ini kita baru setengah tapi airnya ini bisa lihat nih, airnya dapatnya udah banyak, padahal kita baru setengah saja nih ya di dalam air ya. Kemarin kita susah ya Naya, kita tuh baru setengah aja udah dapat banyak nih teman-teman. Jadi ini produk dari Miele BH3305.
Oke teman-teman, tuntas sampai ke dalam-dalamnya ya. Oke, sekian terima kasih tutorial kami tentang alat pemeras jeruk nilai BH3305, citrus BH3305. Jadi teman-teman bisa ambil atau beli di online shop. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha minuman jeruk peras yang banyak itu bisa menggunakan alat ini dengan mudah dan memperlancar usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.